Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku Moen. Dan di video kita kali ini, kita akan lanjutin lagi perjalanan kita di dimensi alien. Sebelumnya, kita udah ngumpulin trader coupon ini yang dimana bisa membuka orang-orang baru yang masih belum di-unlock. Jadi ada banyak di sini di kapal antariksa yang kita tempatin, orang-orang yang masih belum masuk. Kayak di sini, Misterius masih belum ada. Jika kita taruh trader coupon, dia akan muncul. Ini masih belum ada teman-teman, masih invisible ya. Jika kita taruh, dia akan muncul. Halo Pak Misterius, dia nge-trading barang-barang aneh yang ada di sini. Oh, kita bisa dapetin golden apple enchanted lagi. Wow, makanannya keren-keren. Kita bisa beli golden carrot. Oke, ini lumayan bagus juga makanannya ya. Dan semua yang ada di sini tuh misterius ya barang-barangnya ya. Tapi yang kita butuhkan dari sini adalah Eye of Ender dan juga Nether Star. Kenapa Nether Star? Karena dari Nether Star kita bisa bikin beacon ya guys ya. Ya guys ya. Kenapa harus ya guys ya ya? Jadi banyak banget yang bisa kita beli. Tapi yang paling utama adalah Eye of Ender dan juga Nether Star. Oke, itu baru satu, kita punya satu kupon lagi. Smelter udah. Di sini ada armorer nih. Oke, teman-teman, kita buka dulu armorernya. Dan blacksmith dan juga armor sudah kita dapatkan. Kita cek dulu di armorer, armor iron, armor gold dan chain shield. Dan di sini ada kepala turtle yang dimana memberikan protection 3, aqua affinity, respiration dan unbreaking. Bagus. Armornya bagus, tapi kenapa harus campur aduk seperti ini? Daripada kita pusing-pusing dengan armor pusing-pusing kayak gitu, mending kita enchant aja armor kita teman-teman ya. Enchant aja kali ya. Kita tinggal ngumpulin aja XP-XP yang banyak. Dan kita enchant. Tapi dari situ kita udah ngebuka, kita butuh part atau trader coupon yang lain buat buka yang masih belum kebuka di sini, oke? Okay? Dan juga aku baru tahu satu informasi di game ini bahwa kita bisa dapetin alat-alat atau bahan-bahan membuat pesawat jika kita membunuh monster golem ametis. Tapi itu harus grinding karena bentar. Karena ya itu lumayan sulit didapatkan dan juga hoki-hokian, teman-teman. Dan tujuanku kali ini adalah untuk grinding mendapatkan pesawat UFO di dimensi alien ini ya. Karena aku penasaran, aku juga kepengen. Kalian penasaran gak dengan pesawat alien? Aku penasaran, jadi kita akan jalan-jalan dulu dan ngebasmi monster ametis yang bisa kita temukan. Oke, kita di area B1. Oke. Area baru juga di sini teman-teman dan mencari pusat. Oh, halo. Kambingnya kagetin. Oke, yang kita inginkan udah ada di depan mata. Langsung aja kita basmi monster-monsternya ya. Oke, coba kita looting pakai sword yang ada lootingnya ya. Mudah-mudahan dapetnya bagus. I don't think dapetnya bagus. Ametis. Ya buat upgrade rumah doang. No, kita butuh bahan buat pesawat. Di sini ada satu lagi, kita panah-panahin dulu biar easy ya. Pakai panah tuh sangat easy, teman-teman. Oke. Panah-panahin dulu sampai sekarat. No. Kelebihan. Ampun, dapatnya cuma trader sama blueprint ya. Aduh. Di sini ada lagi farming lagi. Aku berharap banget sih dapatnya bagus ya. Oke, pukul aja pakai sword dan please. No, gak dapet. Oh, let's go, kita lawan dikit lagi. Please dapet. Dapat. Ya. Dapat gak ya? Dapat satu, teman-teman. Dapat satu. Ih, ganggu ya kalian. Buang. Oke. Ayo, apa itu? Aduh. Ini yang kita butuhkan. Vehicle part. Ini yang kita butuhkan dan kita butuh 3. Jadi kita akan farming lagi Amethyst Golem sampai dapetin totalnya 3 ya. Aku harap dapat. Nah, dapat trader coupon. Aku akan balik dulu ke base, naruh bahan-bahan yang terlalu banyak ini dan kita akan lanjut mencari vehicle part sampai 3 lagi ya. Di awal kita udah ngebuka 2 orang-orang terbaru dan sekarang kita buka lagi, di sini ada chef. Dia ngejual sup-sup dan kue-kue. Di sini kita akan ngebuka apotekari, apotek, oke ya.
Oke, dia ngejual obat-obatan dan potion-potion yang ya penting juga mungkin buat nambah damage kita ya. Dan ada satu lagi tapi aku bingung, apa yang kurang dibuka? Tidak ada lagi yang bisa dibuka sepertinya. Ya sudah, kita akan lanjut lagi teman-teman farming bossnya ya. Demi pesawat luar angkasa yang keren. Hap, 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 yeay. Ouch, dapat satu lagi, wuuu. Jangan lupa ambil ametis ya guys. Jangan lupa, tukang maling ada di sini. Hahaha, sekarat dia ya. Mari bunuh, Frank. Ya nggak dapat. Total kita udah punya 2. Lihat guys, ametisnya bertebaran seperti ini. Jangan lupa untuk diambil ya. Jajilah samsaku ametis. Yes, dapet. Total kita udah punya 3 vehicle part teman-teman ya. Oke, kita akan balik ke base. Kita akan membuat kapal pesawat kita, oke? Oke, aku penasaran banget kapal apa yang bakal kita dapetin. Tapi let's go, kita kembali ke rumah. Kita udah sampai di rumah kita dan cuma di sini, bukan yang pesawat gede itu ya. Di sini kita bisa nge-summon pesawat kita. Cuman aku berharap bisa ganti ya. Jadi ganti nggak? Jadi ganti nggak? Yaudah, kayak aku nggak tahu bisa diganti atau enggak ini. Cuman kita bisa langsung kasih-kasih aja. Boom! Wow! Look at this, bro! Lihat pesawat alien ini. Pesawat alien nih. Ini pesawat luar angkasa yang kita punya ya. Kita naik dulu. Mencet jam untuk loncat ke atas. Tap sneak. Oh, untuk turun jongkok. Untuk naik loncat. Jadi, oh, WASD seperti biasa terbangnya. Oke. Kita punya pesawat alien, guys. Guys, look at this. Man. Akhirnya kita punya ya. Tapi gak bisa cepet terbangnya ya. Oke, lurus. Oh, kalau lurus kayak gitu cepet ya. Tapi kalau kayak gini turun atau belok-belok itu pelan. Oke, kita turun dulu. Yes, tapi masalahnya kenapa cuma satu ya? Aku butuh pesawat luar angkasa yang berbeda. Pengen punya banyak jenis gitu loh, biar kelihatan keren. Tapi berarti kalau misal kita pengen beli lagi, kita harus punya rumah yang baru. Karena rumah kita yang itu, tuh yang itu tuh, udah kita beliin pesawatnya. Jadi dia nggak bakal kesummon lagi ya. Kita harus punya rumah baru untuk beli pesawat luar angkasa lagi. Oke, kita sampai di tujuan kita. Di sini ada satu tempat yang aku bikin penasaran. Itu adalah tempat bawah air. Tempat apa ini ya? Ada sesuatu kah di bawahnya? Ada sebuah spawner. Oke, kita turun ke bagian bawah sini dan ini tempat lawan Guardian doang kah? Di bawah sini ada chest. Oke. Biasa doang, cuman ada gold. Gold doang kah? Tidak ada yang lain? Oke, gold doang teman-teman. Tidak ada hal menarik selain gold. Oke. Dan di atas ini cuman spawner guardian doang. Aku sungkem tapi sama buildnya. Tapi untuk lootannya, tidak. Karena jelek-jelek isi lootan ya teman-teman ya. Lumayan bagus tempat bawah air ini. Oke, lanjut jalan. Wih, ini bangunan apa ini? Seperti bangunan alien. Emang kita di tempat alien sih. Ada spawner di sini. Ada sulker chest. Ouch. Lootannya, ya lumayan. Dan kita ambil aja sulkernya, oke. Lo, apa ini? Di bawah sini ada sebuah dungeon. Bukan dungeon sih. Kayak rumah-rumah warga di sini teman-teman ya. Ketemu scavenger, oke. Tempat jual-jual lootingan ya. Tapi ada rumah di bawah sini ya. Hello. Ya, villager biasa doang. What is this? Tempat apa ini guys? Tempat mining. Wow, tempat mining ametisnya di sini banyak ya. Kalau kita naik ke atas, tempat ini biasa-biasa saja ya. Cuman di sini tuh kayak emang terlihat ada batu.
Aku bingung mengutarakannya kayak gimana. Ada tangga turun. Oh iya ya, pantesan. Jadi ada peradaban di Raven-Raven gini ya. Oke. Kelihatan keren, kelihatan keren. Dan ada loot-lootnya coba. Oke, sampai dan ada loot lagi. Kepala turtle shell, botol enchanting dan ya bahan-bahan lainnya. Oke, going. Aku akan parkir pesawatku di atas biar aku nggak kesasar. Dan kita akan lanjut turun ke bawah. Mencari tahu di bawah sini ada apa saja. Wes, ada golem lepas. Ada golem lepas. Yeay, mati dia. Golem lepas dari mana ini? Di sini tapi ada banyak amethyst golem yang berkeliaran ya. Di sana ada lagi tuh. Berkeliaran semua di sini. Lihat di sana ada lagi loh. What? Banyak banget. Bunuh. Ada golem lagi di sini. Oke, kita pukul. Dapat vehicle part lagi. Wow. Pukul. Yes. Ya, dapat trader coupon. No. YOLO. Oke. Trader coupon. Setelah berlama-lama menyerang si golem, akhirnya aku mengetahui dia punya titik lemah. Hehehe. 3 bow doang dan dia mati. Jika kita menyerang bagian kepalanya, oke itu, bukan, ini itu alat atasnya, atasnya. Ayo serang main. Susah banget. Karena kita pendek jadi susah. Yaudah kita akan menggunakan bow. Serang bagian atas ya. Loh, gak kena guys. Kok gak sakit guys? Yaudahlah, lupakanlah. Dapat vehicle part lagi, let's go. Dan di sini ada emerald. Panen besar banget ya di tempat ini ya. Banyak banget ore-ore yang bisa kita ambil. Panen emerald kawan. Dan juga panen amethyst di sini. Lihat emerald lagi. Oh, yang ini banyak banget emerald bloknya. Oke, yang ini sakit banget ya. Mati dia. Easy kan? Easy ya guys. Ada lagi nih. Aku benar-benar menjadi kaya ya di tempat ini ya, karena aku dapat banyak banget vehicle part dan juga amethyst dan juga emerald. Aku bisa punya 2 pesawat lagi nih, dikit lagi. Aku menemukan sarang diamond. Asik. Akhirnya ya nemuin ya. Mayan. Diamond. Di sini ada diamond lagi, cuman kayaknya lebih berbeda ya daripada yang biasa kita ambil. Oke, kita ambil yang bawah sini. Oh, ini dia. Nice, satu doang dan totalnya ada 52 tambah 9 jadi totalnya 64 tambah 6. Oke. Lumayan. Aku sekarang telah mendapatkan totalnya 6 vehicle part yang berarti kita bisa nge-summon 2 kapal luar angkasa lagi. Tapi aku pengen yang beda warna ya. Jadi pas aku cari-cari di sini tuh nggak ada di sini, nggak kelihatan teman-teman ya. Ada yang namanya vehicle part untuk merubah warnanya menjadi kuning dan merah atau bisa biru kali ya. Aku pikir bisa seperti itu. Jadi kita akan langsung ke rumah yang pesawat gede ya. Dan kita akan coba cek apakah di sana bisa ganti warna atau membuat pesawat baru dengan warna yang berbeda. Dan untuk mengganti warna sebuah pesawat, kita disuruh membeli di sebuah pengrajin ini. Kita scroll ke bawah dan di sini ada jualan pesawat ya, pesawat luar angkasa. Lalu di bawahnya ada pewarnanya, warna hitam dan juga warna merah dari Crimson. Mari kita taruh dulu barang-barang kita. Aku habis dapat hadiah ya di sini ya. Taruh dulu. Lalu yang akan kita ambil mah amethyst udah punya. Mari langsung beli satu pesawat. Oke. Satu. Dan juga beli pewarnanya. Satu dan satu warna merah. Oke, sekarang kita udah punya 2 pesawat. Oke, di sini langsung keluar.
dan kita akan nge-spawn di sini teman-teman, spawn space mobile. Okay. The spawn. Okay, enggak bisa di sini. Spawn. Oh. Muncul pesawat kedua kita. Lalu, untuk merubah warnanya hanya dengan klik kanan harusnya. Bisa enggak? Bisa enggak, guys? Bisa enggak, guys? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Klik kanan. Oh. Oke, kita bisa ganti-ganti warnanya. Warna hitam. Oke. Yang crimson ya. Dan yang ini kita akan coba yang black. Oh, ini teman-teman ya. Warna amethyst untuk warna yang hitamnya. Dan untuk warna yang merah terbuat dari crimson. Jadi seperti inilah pesawat terbang yang ada di dimensi alien teman-teman. Jadi aku udah ke tempat baru dan aku udah nyiapin segala jenis amethyst. Nggak segala sih. Jadi aku udah nyiapin amethyst yang banyak untuk ngebuka portal ini. Ya karena kita butuh banyak amethyst ya untuk ngebuka sebuah portal yang baru. Jadi aku udah nyiapin dan aku berharap ada sesuatu yang baru di tempat-tempat. Ah, aduh, ya udah expect guys dapetnya apa di dalam desert temple ini ya. Udah expect ya kalian ya. Ya, lihat nih. Ya udah expect teman-teman ya, emerald, gold dan juga beacon. Tuh, jika aku buka lagi, pasti kali ini yang tipe S. Oke. Ah. Oke, kita buka lagi. Dan harusnya ini yang snow cave ya. Isinya juga aku sudah tahu bakal seperti apa. Lihat di sini chestnya, isinya iron. Iron lapis. Dan di sini ada lagi isinya sama saja iron, iron lapis juga. Untuk lootan terakhirnya berisi diamond, emerald, gold dan juga pickaxe yang lumayan bagus ini dan telur naga. Kita transfer dulu semuanya ke dalam sebuah chest. Lalu ambil sisanya, emerald dan oke, udah itu doang ya. Dan ini yang terakhir pasti kalian udah tahu ya isinya apa. Kita bakal speedrun aja untuk melihat lootannya. Langsung mengambil aja teman-teman ya. Karena pasti kali ini kastil warna putih. Ya bener banget teman-teman dia. Ya, emang sama sih ya. Paling kita cuma bunuh-bunuhin. Langsung fokus ambil itemnya yang berada di atas. Oke, lootnya kita dapetin. Gold, diamond, emerald, dan axol, dan dragon head. Oke, di sini ada boss terakhirnya yaitu Evoker yang bisa kita bunuh dengan gampang ya. Oke. Dan bunuh juga witch-nya. Tinggal ambil lootannya dan ya seperti yang kalian lihat, sangat mudah sekali dapat roket, elytra, enderpearl dan berbagai enchantment armor. Oke, udah dapat lumayan. Buku-buku lupakan aja kali ya dan kita akan langsung pergi dari tempat ini karena tugas kita sudah selesai. Kita udah kembali ke base dan pertama taruh dulu berbagai macam item ini karena aku udah kepenuhan. Ngomong-ngomong, kekayaan kita juga semakin meningkat. Kalian belum lihat ya karena aku habis pakai buat foto-foto nih. Ini banyak banget teman-teman ya. Nih lihat teman-teman, banyak kan? Banyak dong. Emerald juga jadi lebih banyak. Diamond juga banyak. Lalu coba apakah kita bisa dapetin enchantment bagus di sword kita? Oke, nggak bisa. Bentar, cek dulu. Armor protection 4. Smite, nope. Protection 3. Protection 3. Oh, oke. No, nggak cukup. Kita baru dapat enchantment baju. Dan juga sepatu ya. Ceteng-ceteng, gabungin. Dan armor kita juga lumayan bagus. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Aku lihat banyak banget pengen yang aku jelajahin karena belum sempet aku jelajahin semua. Cuman, kepaku lagi pusing banget. Jadi, ya kita akan cukup sampai sini dulu aja perjalanan kita kali ini. Aku harap kalian enjoy dengan video ini. Jangan lupa untuk tinggalin like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Karena itu sangat membantuku dalam mengembangkan channel ini dan juga mengembangkan video-video baru lainnya. Dan juga by the way, pesawat kita jadi makin bagus ya. Asik banget teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Aku harap kalian enjoy dengan semua videoku. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Bye-bye!